Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, cikgu ucapkan ya kepada semua pelajar yang menonton pada petang ini. Kita hampir nak berbuka puasa dah. Okey? Dan nak hampir berbuka puasa. Tetapi sebelum kita nak buka nanti pukul 7 lebih, mai tengok kita belajar bahasa Melayu. Okey, petang ni bahasa Melayu ya. Janganlah orang kata apa? Nak bahasa lain pula. Cikgu ajar bahasa Melayu untuk anda semua pada hari ini ya. Special untuk pada pelajar yang menonton pada hari ini. Okey. Hai hai hai. Assalamualaikum. Okey. Selamat petang. Hai Afiq. Selamat petang. Okey, siapa yang berada di sini? Tulis di komen. Okey, tulis kat komen. Hai cikgu. Okey. Semua puasa ya? Semua puasa. Saya lihat di sebelah kanan saya ada laptop, jadi saya boleh lihat komen anda. Okey. So, nampak tak kat belakang ni? Apa kat belakang ni? Apa yang ada di belakang ini? Cuba tengok betul-betul. Apa benda lah cikgu tulis ni? Mentang-mentang nak buka puasa. Serunding cikgu tulis. Fakhrul Razi, awalnya nak buka puasa. Okey. Cepat-cepat. Apa benda ni kat belakang ni? Okey. Untuk maklumat semua, okey, ini adalah orang kata tips. Tips nak ingat. Terutama dalam tajuk cakap ajuk cakap pindah. Ingat lagi tajuk tu, cakap ajuk, okey? Dan cakap pindah. Itulah tajuk kita pada hari ini. Hai kepada siapa yang baru menonton, okey? Cakap ajuk cakap pindah adalah satu tajuk yang agak sukar ya. Tak kisahlah awak tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Biasanya tajuk ni memang sukar sedikit. Cikgu nak bagi tips hari ni. Rugi tak tengok. Okey? Siapa yang lihat pada hari ni rugi tak tengok. Okey? Ini tajuk kita pada hari ini. Cakap ajuk dan cakap pindah. Okey? Hardcore kan tajuk kita hari ini. Jangan risau, siaran langsung ni, live ni biasanya dalam 30 minit. Habis je live, pakat-pakat kita ready depan makan nak berbuka. Okey, so sebelum tu kita belajar dulu sebentar, nak tunggu maghrib nanti, okey? Okey, so apa yang anda lihat ini adalah orang kata singkatan, akronim bagi jenis-jenis yang anda perlu highlightkan. Okey, highlightkan. Nanti cikgu bagi tahu apa dia. Okey, pertama kalau kita pergi tajuk ni, kita nak tahu apa dia cakap ajuk ni. Betul? Apa dia ni cakap pindah ni? Kita tak tahu. Jadi cikgu akan terangkan. Cakap ajuk ni biasanya datang dalam bentuk dialog yang ada pembuka kata dan penutup kata. Ni cakap ajuk. Contoh. Mak, abang nak pergi ke sekolah. Cakap abang kepada mak. Macam tu. Dia ada dialog. Kalau awak baca novel, selalu kita jumpa. Wahai sayangku, marilah kepadaku. Contoh itu dalam novel-novel lah kan. Ke ada yang real-real macam tu. Oh kanda, oh dinda. Dia ada perkataan yang macam berborak, berdialog. Itu kebiasaannya wujud dalam cakap ajuk. Okey, soalan sekarang ni dia akan sentiasa suruh pelajar tukarkan daripada cakap ajuk kepada cakap pindah.
Hai. Hai kepada siapa yang baru menonton. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Okey. So, sekarang ni kita nak tukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Apa dia cakap pindah ni? Okey, cakap pindah ni adalah ayat kenyataan. Ayat penyata. Okey, nak tukarkan ayat dialog yang ada pembuka kata kepada ayat penyata. Ni ayat penyata ya. Okey, ni cikgu tulis ayat penyata. Okey. Nak tukarkan bukan semudah yang kamu sangkakan. Sebab apa? Okey, dengar betul-betul ya. Cikgu cakap, bila anda tukarkan daripada cakap ajuk kepada pindah, tak sampai maksud berubah, maka hilanglah markah anda. Okey? Hilanglah markah anda. Ha, cikgu punya kan. Okey, cikgu bagi tahu betul-betul ni. Macam mana nak bagi markah tak hilang? Macam mana kita nak betul-betul tukarkan cakap ajuk kepada pindah? Okey, contoh ayat lain. Ni. Encik Fuad berkata kepada anaknya, "Tolong ambilkan ayah segelas air." Itu maksudnya dah berdialog, betul? Kan? Encik Fuad berkata kepada anaknya, "Tolong ambilkan ayah segelas air." Itu cakap ajuk, nak tukarkan kepada cakap pindah. Macam mana dia akan jadi? Encik Fuad meminta anaknya supaya mengambilkannya segelas air. Okey? So, nampak tak perubahan dia daripada dialog tukar kepada ayat penyata. Okey? So, nak tukar tu ada. Ni dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perkara yang anda perlu ingat. Okey? Okey, yang pertama, tanya. Ni, tanya. Okey, ini adalah kata tanya. Senang sahaja akronim. Tanya cara masak serundeng di tempat itu. So, singkatan tanya ni adalah kata tanya. Maksudnya, bila anda jumpa kata tanya. Kata tanya. Contoh, bagaimana, berapa, bila, di mana, mengapa. Pastikan anda tukarkan. Kepada cara, jumlah, mengikutlah. Kalau dia tanya berapa, awak nyatakan jumlah. Janganlah awak tulis balik perkataan berapa tu. Kalau anda tulis perkataan berapa di dalam bentuk ayat tanya, dia dah salah. Dia tak jadi ayat penyata. Dia akan jadi ayat tanya. Ayat berdialog. Okey. Ini yang pertama, tanya. Yang kedua, cara. Cara tu macam mana? Contohlah, dia kata begini. Adik, janganlah buat begini. So, perkataan begini tu awak kena tukar kepada begitu. Okey, hai. Hola. Okey. Kepada siapa yang baru, ini yang baru masuk, hari ini kita akan bincangkan tips macam mana kita nak orang kata nak tukarkan ayat cakap ajuk kepada cakap pindah. Okey, daripada ayat dialog kepada ayat kenyataan, ayat penyata. Okey, yang kedua cara, penerangan cara. Ni dah ada cara. Okey, yang ketiga masa. Masa. Cikgu gariskan masa. Kalaulah dia kata tentang masa, sekarang, malam tadi, semalam, hari ini, esok, yang itu pun kena tukar juga. Contoh, kalau dia kata sekarang. Adik, pergi ke sekolah sekarang. Jadi awak kena tukarkan sekarang itu kepada masa itu. Masa ini. Macam tu Okey, masa sudah. Okey, kita pergi kepada seru. Ni seru, kata seru.
kata seru. Okey, kata tanya yang pertama. Cara nombor dua. Masa nombor tiga. Seru. Ni kata seru nombor empat. Contoh, dalam ayat tu kan, dia ada kata seru. Okey, kata seru macam ni. Aduh, sakitnya kakiku. Jadi perkataan aduh, sakitnya kakiku. Dia ada seru kan? Okey, ataupun tak maulah. Kan? Ataupun amboi, cantiknya baju awak. Perkataan amboi itu pun ayat seru. Kita kena tukarkan ya. Kemudian, cis. Cis, berdebah. Kan? Okey, kemudian, eh. Itu semua adalah kata seru. Yang mana ayat dia akan ada tanda seru. Okey? Yang terakhir seperti, wah. Wah ni menunjukkan rasa kagum. Wah, cantiknya. Wow, cantiknya. Okey? So, itu adalah menunjukkan kata seru. So, bila anda jumpa perkataan ni, ayat-ayat seru, wajib. Wajib tukarkan. Okey? Okey, ni seru. Kemudian, di. Di ni adalah diri. Kata ganti diri. So, dia adalah nombor lima. So, bila masa anda jumpa kata ganti diri, saya, dia, mereka, better, awak, kamu, tukarkan. Tukarkan kepada nya. Apa lagi? Kepada baginda, kepada beliau, awak kena tukarkan. Okey? Faham ya? Ni kata ganti diri. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan. Okey, last kali tempat. Tempat ni senanglah kalau dia kata sini, awak kena tulis situ. Kena tukarkan tempat. Dan last sekali adalah tunjuk. Okey. Tunjuk pun sama. Okey, kata tunjuk. So, kita dah ada 6, 7. Okey. Jadi, pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda kena ingat 7 ini supaya bila nak tukar, tak ada masalah. Okey? Okey. So, kalau akronim senang saja, tanya cara masak serunding di tempat tunjuk. Okey. Di tempat tu. Tapi tulis tunjuk. Okey. So. Okey. Sekarang cikgu dah terangkan ketujuh-tujuh tu. Jom kita buat. Kita buat latihan supaya kita boleh tingkatkan kemahiran kita. Okey, yang sedang menonton ni, okey, yang sedang menonton, cuba buat ya. Cuba buat ni. Datanglah. Okey, ini adalah yang pertama. Meh, cikgu tu dekatkan sikit ya. Cikgu dekatkan. Okey, cuba buat. Kepada siapa yang menonton, cuba buat. Tukarkan cakap ajuk. Yang saya tulis ni adalah cakap ajuk ya. Tukarkan kepada cakap pindah. Kalau dapat buat ni, insyaAllah A. Boleh dapat A, BM. Kalau dapat buat ni. Okey, sebab ini adalah antara topik tata bahasa yang agak sukar untuk pelajar. Okey?
Siapa yang dah buat boleh tulis kat ruangan komen. Cakap ajak, cakap pindah sangat penting ya sayang. Sayang-sayang semua tu kena tahu macam mana nak tukar. Okey? Cuba buat. Cakap ajuk, cakap pindah. Senang saja nanti dia. Datanglah ke majlis hari lahir saya pada minggu ini, kata Lalita kepada Marina. Siapa boleh buat? Cuba-cuba buat kat ruangan komen. Letak je kat ruangan komen. Okay. So, bila kita dah buat ni, okay, tak apa. Nanti saya akan check kalau siapa ada letak, okay. So, bila kita dah buat ayat macam ni, first kali kita kena lihat. Ada tak unsur 7-7 tadi? Kata tanya, kata tanya, lepas tu kata arah, lepas tu kata ganti diri. Lagi apa lagi? Kata tunjuk, kata tempat. Pastikan 7-7 tu dah complete. Okey, anda lihat kat sini ada tak? Kalau ada, anda tukarkan sahaja. Okey? Ada dah jawapan dia. Muhammad Muizuddin. Lalita menyuruh Marina untuk datang ke majlis hari lahir pada minggu tersebut. Okey, sikit lagi. Okey, Nurin, Lalita menjemput Marina ke majlis hari lahirnya pada minggu itu. Okey, Nurin Patricia, very good. Okey, Nick, Amira, kebanyakan jawapan semua berbeza ya. Lalita mengajak Marina ke majlis hari lahirnya pada minggu ini. Okey. Lagi apa lagi? Kita tengok. Lalita mempelawa Marina untuk hadir ke majlis pada hari lahir pada minggu ini. Okey. Okey, so sekarang ni cikgu dah lihat dah eh. Okey, perhatikan jawapan anda masing-masing. Okey, kebanyakan ramai yang tak tukar benda-benda hint yang kecil ni. Okey, contoh dia apa dia? Ini. So ini adalah kata apa? Kata ganti tunjuk. So ini dia kena tukar kepada itu. Siapa yang tak tukar, minta maaf. Salah ya. Anda akan kehilangan markah. So ini wajib tukar kepada itu. Okey? Macam tasa rata. Okey, tasa rata bagus. Cuma dia tak tinggal ni je. Dia terlupa nak tukar ini. Sayang sangat. Okey, so cikgu bagi je jawapan dia yang sebenarnya macam mana. Tak muat lah. Okey, cikgu. Alah, tak boleh padam kan? Okay, sebab cikgu dah nampak dah ada yang betul ya. Ada yang betul. Dan ada juga yang sikit je salah dia. Ini adalah jawapannya. Okay. So kepada sesiapa kebanyakan pelajar dia yang tertinggal apa dia? Yang pertama ini. Mempelawa. Ada yang kata datang, ada yang kata menjemput. Itu pun orang kata hampir. Hampir betul ya. Hampir betul. Tapi ini adalah paling tepat, mempelawa.
Okey. Yang paling nampak sekali adalah di sini. Itu. Itu kebanyakannya saya tengok hanya seorang sahaja yang tukar. Yang lain semua tak tukar. Okey. So pastikan lepas ni anda tidak membuat kesilapan, terutama bila anda berada di SPM, cikgu harap janganlah janganlah buat silap lagi. Okey? Okey. So tahniah pada siapa yang betul ya? Ha. Perkataan mempelawa. Okey, mempelawa ni dia lebih tepat sebenarnya, lebih tepat. Okey, kalau yang macam menjemput tu boleh juga digunakan, okey? Yang ni lebih tepat. Sebab dia ni kan? Sebab apa? Dia ajak orang kan? Okey. Jom kita pergi latihan yang terakhir ya. Siapa yang silap tadi, jangan rasa jangan rasa macam asyik salah je. Jangan rasa macam tu. Pastikan lepas ni kalau buat banyak soalan, pastikan anda orang kata ada peningkatan. Daripada salah satu, lepas ni mungkin tak ada salah. Daripada salah dua, mungkin ada salah sikit ya. Pastikan anda teruskan, tingkatkan kemahiran dalam bahasa Melayu. Okey, last soalan, last soalan. Okey, last soalan. Pastikan kali ni saya nak ramai betul ya. Okey. Okey. Yang ni agak sukar sikit lah sebab dia ada tiga orang ada tiga orang. Okey, cuba buat. Ni soalan terakhir sebelum kita habis habis kelas. Okey. So, ayat dia ayat ajuk cakap ajuk iaitu jangan bercakap semasa cikgu sedang mengajar. Bukan untuk awak ya, bukan. Ni latihan sahaja. Jangan bercakap semasa cikgu sedang mengajar, kata cikgu Fong kepada Sunil dan Kuldip. Cikgu gunakan orang kata multi races. Kita kan one Malaysia, satu Malaysia. Okey, so cuba. Okey, kepada rakan-rakan kita yang tadi. Tasarata, siapa lagi? Aizan Ali, Syazwan. Okey, cuba buat. Tadi mungkin ada salah sikit. Mungkin kali ni betul semua. Okey. Cepat, cikgu masih menunggu jawapan anda. Okey, pastikan anda lihat kepada tujuh yang cikgu cakap tadi tu. Kalau ada kaitan lah. Tengok. Okey. Ada. Cikgu tengah tunggu. Okey. Tasarasat. Okey. Thank you. Dia bagi respon. Okey. Cikgu Fong melarang Sunil dan Kuldip daripada bercakap ketika cikgu sedang mengajar. Okey. Thank you Tasa. Yang lain ada? Okey, Muiz, Cikgu Fong melarang Sunil dan Kudik supaya tidak bercakap semasa beliau sedang mengajar. Okey, very good, Muiz. Okey, Syazwan, Cikgu Fong melarang
Sunil dan Kudit supaya tidak bercakap semasa dia sedang mengajar. Oh, sayang Syazwan. Sikit lagi Syazwan. Okey, Adam Farid. Cikgu Fong menegur Sunil dan Kudit supaya tidak bercakap semasa cikgu sedang mengajar. Okey. So, kebanyakannya ada kesilapan sedikit ya. Tapi Alhamdulillah, nampaknya ramai dah boleh buat ya. So, Alhamdulillah ya. Okey, cikgu akan bagi jawapan kepada yang telah menjawab. That's very good for you. Okey. Itu sahaja ya. So, jawapan dia adalah okey, maka inilah jawapan sebenarnya. Okey, kebanyakan pelajar dia banyak tertinggal di mana? Di sini. Di sini kan? Okey, so kalau melarang pun boleh. Okey, melarang pun boleh. Tapi lebih tepat menegur. So cikgu ucapkan ribuan terima kasih dan very good job kepada siapa yang betul. Okey, dan kepada yang yang rasa macam ada silap, tak apa, jangan risau, jangan putus asa. Pastikan anda banyak membuat latihan. Okey, kalau anda nak lebih lanjut, joinlah kelas PTTI kan. Sejumpalah cikgu lagi. Okey, kalau anda nak lebih maklumat, tengok saja di page PTTI ataupun jom nak skor. Okey, itu sahaja. Selamat berbuka puasa kepada semua. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.